Ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Atasani. Oke, terima kasih buat kalian udah klik video ini. Alhamdulillah jazakumullahu khairan. Mungkin Allah barakah muslim lancar barokah. Jadi untuk video kali ini guys, aku akan merekomendasikan casingnya, di mana casingnya ini desainnya compact sesuai dengan HP kalian. Kenapa? Karena biasanya kalian itu kan kalau misal beli iPhone atau beli HP yang compact, pasti kan pengen banget punya casing yang compact juga. Kenapa? Karena biasanya di luar sana kalau misal kita pakai casing itu biasanya HP-nya jadi kerasa tebel. Dengan prioritas pengen pakai casing tapi juga pengen aman. Tapi ketika kita udah punya dua pilihan, pakai casing tapi aman, pasti dapetnya yang tebel lah. Jadi di video kali ini aku akan merekomendasikan dua casing ini. Nah, dari Spigen dan Octacase. Jadi dua casing ini itu aman tapi tetap compact di HP kalian. So, tidak usah panjang lebar, langsung aja kita review dua casing ini. Let's go. Nah guys, jadi dua casing ini adalah casing rekomendasi banget dari aku, yang dimana kalian suka pakai casing tapi nggak pengen yang bagi atau yang tebel. Jadi casingnya tetap compact tapi tetap aman untuk HP, untuk protektif HP kalian. Jadi langsung aja kita review satu-satu, yaitu kita mulai dari yang Octacase. Let's go. Nah, jadi untuk yang Octacase ini dengan varian yang dual clear warna black ya pastinya, karena suka warna hitam seperti biasa. Desain untuk packagingnya juga bagus, lumayan, nggak cuma casing dan plastik aja. Sini belakangnya ada barcode dan juga tipenya. Jadi seperti biasa nih, karena lubang kameranya kotak gitu, jadi bisa dipakai di iPhone 12 maupun di 12 Pro. Kurang lebih seperti packagingnya. Langsung aja kita buka casingnya. Nah, jadi ini dia casingnya dari Octacase, dual clear dan berwarna hitam untuk iPhone 12 ataupun 12 Pro. Jadi kalian bisa nilai sendiri, desainnya itu cakep banget. Jadi tetap membawa desain kotaknya seperti biasa, ciri khas dari iPhone 12 series ke atas. Dan untuk belakangnya itu clear, sampingnya hitam, dan ini berbahan seperti ultra hybrid ya. Jadi samping-sampingnya soft dan belakangnya hard. Berarti seperti ini. Cakep, langsung aja kita coba di iPhone-nya. Nah, cakep banget, masya Allah. Jadi ini adalah Octacase ya kan, yang aku udah bilang tadi desainnya cakep banget, tetap membawa kotaknya, desain kotaknya, jadi tetap masih kerasa banget. Dan di sini itu compact ya. Kenapa? Karena ketika kita pegang juga rasanya hampir sama ketika kita nggak pakai casing. Jadi nggak tebel-tebel banget, tapi tetap safety guys. Kenapa? Karena ya lihat, ini aku udah pakai tempered glass ya. Jadi masih tetap aman terlindungi layarnya. Dan ketika kita lihat lagi dengan seksama, ya lebih dekat lagi, ini tuh casingnya tak masih melebihi layar guys. Jadi ketika kita jatuh tengkurap gitu kan, wajahnya dulu itu masih aman karena ya casingnya melebihi gitu kan. Dan juga bagian belakang kamera pun juga sama. Jadi kameranya itu masih di dalam ya, di dalamnya casing, jadi tidak langsung kena benturan ketika jatuh atau mengalami benturan. Oke. Dan ini desainnya cakep banget buat kalian yang masih pengen nunjukin Apple-nya. Jadi di sini adalah rekomendasi banget buat kalian karena masih kelihatan logo Apple-nya dan juga warna asli HP-nya. Kayak misal kalian pakai iPhone 12 Pro, 12 Pro Max yang atau 13 series dan lain sebagainya, warnanya biru, yang Sierra Blue atau Pacific Blue itu masih kelihatan warnanya guys, masih cakep. Tapi kalau dari depan masih kelihatan full black. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Tombol-tombolnya juga clicky guys. Di sini juga bisa untuk tombol silent-silentnya juga enak. Nggak terlalu dalam juga karena emang ini compact banget. Di bagian bawah untuk colokannya juga sangat-sangat presisi, karena agak ngeblur. Sangat-sangat presisi juga lubang kamera, lubang speaker dan juga itunya, lubang chargernya, dan ini untuk tombol powernya. Semuanya tombolnya clicky dan nyaman banget di tangan, dan overall ini adalah casing compact yang paling keren. Lanjut. Nah, kemudian kita lanjut ke casing selanjutnya, yaitu kita review casing thin fit dari Spigen for iPhone 12 Pro or iPhone 12. Jadi di sini ya, yeah, seperti biasa aku beli di Unicase Store yang belum di endorse ya, cuman karena emang suka aja beli di situ karena casing-casingnya semuanya original. Jadi di sini Spigen dengan tipe yang thin fit
So, langsung aja. Packagingnya sama, hampir sama kayak Octacase tadi. Kardusan seperti ini, nggak cuma sekedar plastik, jadi sedikit agak premium. Jadi ini dia casingnya. Nah, jadi ini dia casingnya, Spigen Thin Fit for iPhone 12 Pro. Nah, desainnya itu juga cakep banget. Seperti biasa, juga membawa desain kotaknya seperti iPhone 12 series ke atas. Jadi seperti biasa juga di bagian kameranya itu melebihi ya pastinya bumpnya. Jadi dipastikan untuk terlindungi dari ketika mengalami benturan atau jatuh dari ketinggian. Di bawah belakangnya ada something you want. Di sini ada stiker Spigen-nya. Belakangnya nggak ada apa-apa lagi, cuman di bagian bawah sebelah kanannya ada tulisan Spigen-nya. Agak gerimis ya guys. Ya langsung aja kita pakai di iPhone-nya ya. Nah, dan yang ini adalah case Spigen yang Thin Fit. Tipe Thin Fit 12 atau 12 Pro. Lihat nih, desainnya cakep banget nih. Buat kalian yang suka banget warna-warna hitam polos tanpa ada desain-desain lainnya, jadi ini cocok banget buat kalian guys. Kenapa? Karena ini casing cakep banget, cowok banget guys. Karena ketika kita pakai nih, loh, tanpa ada model-model lainnya, cuma ada logo Spigen di bawahnya ini. Dan bagian-bagian samping kiri kanannya juga sama, polos gini. Nah, dan bahannya itu karetnya itu bikin apa ya, nyaman banget digenggaman, gak licin dan gak keset juga. Jadi ya enak lah digenggaman itu. Dan juga compact pastinya ya, seperti yang aku jelasin di awal tadi. Jadi casingnya itu compact banget, seperti gak pakai casing tapi tetap safety. Kenapa masih safety? Seperti biasa, kita cek dulu bagian layarnya, itu masih melebihi layar. Jadi kalau ketika jatuh dipastikan aman dan masih kena casingnya. Dan juga untuk bagian bump kameranya pun juga masih di dalam casing, jadi dipastikan aman ketika mengalami benturan. Dan untuk tombol-tombolnya juga clicky banget guys, asli. Kalian bisa cobain sendiri ketika kalian beli ya. Jadi tombol-tombolnya ini masih sangat-sangat nyaman banget. Dan bagian-bagian lubang-lubangnya juga presisi sekali. Jadi ini casing yang paling compact, juga yang paling keren menurut aku ya pribadi. Dan buat kalian yang kurang pede pakai iPhone, logo nggak pengen nunjukin ke Apple-an kalian, kalian bisa pakai casing ini. Jadi nggak kelihatan kan kalau ini pakai iPhone. Tapi ketika kalian lihat bobanya ya iPhone banget sih ini. Jadi kurang lebih seperti itu guys. Ntar aku ambil casing yang satunya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu review singkat dari aku, casing rekomendasi yang compact buat HP-HP kalian, yaitu Spigen Thin Fit dan Octacase Dual Clear ya. Mantap. So, terima kasih buat kalian yang nonton dari awal sampai akhir, dan alhamdulillah jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.